Laga perdana Piala Dunia 2022 Qatar nampaknya belum bersahabat bagi tim dari benua Afrika. Dari 5 pertandingan yang dijalani, ada 5 perwakilan benua Afrika. 3 negara mencatatkan kekalahan yaitu Ghana, Kamerun, dan Senegal. 2 negara lainnya bermain imbang tanpa gol, mereka adalah Maroko dan Tunisia. Secara produktivitas gol, total hanya Ghana yang berhasil mencetak 2 gol saat menghadapi Portugal, walau akhirnya Ghana harus mengakui kekalahannya dari Ronaldo CS. Secara statistik, angka ini menunjukkan penurunan performa dari tim-tim Afrika di pertandingan perdana Piala Dunia 2022 dibanding Piala Dunia sebelumnya. Di Piala Dunia 2018, dari 5 wakil benua Afrika, 4 tim mengalami kekalahan tipis, 1 tim menang yaitu Senegal. Jumlah gol yang diciptakan sebanyak 3 gol dari Tunisia dan Senegal. Sementara, di Piala Dunia 2014, 5 tim Afrika mengoleksi 4 gol di laga perdana yang disumbangkan dari Pantai Gading 2 gol, Ghana 1 gol, kalah dari Amerika Serikat, dan Aljazair 1 gol. 3 tim mengalami kekalahan yaitu Kamerun, Ghana, dan Aljazair. Sementara Nigeria seri dan Pantai Gading menang. Apakah tim dari benua Afrika akan memberikan kejutan di pertandingan kedua grup? Kita tunggu.